Radio Republik Indonesia sumna peringatora kiper kaper dalam pesa matura e bacaki Ahmad Waris kaper cerna ipon Bupati Sampang Slamet Junaidi apareng sorat keputusan otabe SK de pong ke pemerintah kalaban perjanjian kerja otabe P3K nang pendopo Trunojoyo paparingan SK kasebut mongku de P3K jabatan fungsional guru formasi tahun 2022 nang Kabupaten Sampang, Bupati Sampang cukup maimud de sateje ASN se ampon elantik sopaje ngapti tor alayane se sae mungku de sateje masyarakat tor cukup e lingkungan sakolaan. Menurut paripesan pihak BKN, kasepakatan kerja P3K kasebut abite nang sataun mulai dari tanggal 7 Juni 2023 timin namung satros epon SK kasebut bisa perpanjang. Masyarakat Kabupaten Sampang pun bingung. Kenapa saya katakan kita harus menyadari bahwa IPM Kabupaten Sampang paling rendah Jawa Timur. Maka dari itu saya secara pribadi maupun secara pemerintahan kami minta dukungan daripada para tenaga P3K yang baru saja kita serahkan SK-nya untuk membantu kami. Membantu kami dari sektor pendidikannya. Pihak Epon yakin dari 186 P3K aropa aki se paling sae e bidang Epon sabab menurut hasil tor proses Epon transparan tor akuntabel. Mila dari Kadinto, Bupati ngarep de sateje CPNS tor P3K sopaja aja ge kualitas tor kuantitas Epon. Rencana pembangunan rumah sakit rujukan Samatura sebeda etisa pengungsian kajabatan peti mulai tahun 2024 sebekal datang. Bupati Sampang Slamet Junaidi acer beki rencana rumah sakit Kadinto Kotu Kalampan sabab rumah sakit rujukan atetiaki kebutuhan masyarakat asabab RSUD sering katetian overload menurut Epon. Pembangunan berarti mulai dari tahun 2004 lekor, tor wajib lastare tahun 2006 lekor sebekal datang. Kapasitas kita cuma 204 tidur, sementara pasien kita di atas 200 orang, artinya sudah di atas 100%. Maka sangat layak untuk kita relokasi. Karena kita relokasi ini yang baru, sudah ada 6,2 hektar. Totalnya 14 hektar, tapi yang 3 hektar buat ya, kebutuhan lain seberangnya. Yang seberangnya ini sekitar ada 8, yang 1, sekiannya rencana mau dibikin kantornya in case. Menurut Bupati, relokasi RSUD Eyar Paki bisa adukung de pengembangan RSUD Dr. Muhammad Zain atetiaki rumah sakit rujukan nang Pulau Matura tor atetiaki pusat layanan jantung, kanker, urologi, kesehatan ibu tor anak cukan otak. Nak kanak bini Asma Epon, Siti Maimunah, umur 13 tahun, sekeduan penyakit jantung asal Tisa Gunung Mata Sampang, aromasa kumpira ebekto keduan sepeda dari Kapolres Sampang, AKBP Siswantoro. Awal ketetian Kadinto, ebekto aparat kepolisian alepas balon are ulang tahun HUT Bayangkara Kapeng Petong Pulau Peto. Kaper balon kasebut keker tor epangkii sarang Siti Maimunah sabab balon kasebut keker sekitar compo epon. Selain dari Kadito, AKBP Siswantoro nyoon dokter kesehatan
Polres Sampang sopaje terus araksa kasehatan nak kanak kasebut kantos de sorbeje. Nanti kalau memang di sini dibantu mobilisasi kendaraannya. Ada kendaraan Pak sini? Ada motor? Hah? Nanti biar di ini sama dibantu Pak Polsek. Ya, kalau perawatan lebih intensif nanti kita bawa ke Surabaya. Kita udah komunikasi sama Polres Polda. Ya. Dalam pengertian epon, pamangkian balon bayangkara ada tiaki karunia mungkuda Siti Maimunah abeli sehat se fasilitasi Kapolres AKBP Siswantoro. Sagadito perkaper bersama Tudoh Produksi Radio Republik Indonesia Suna. Oca Pangalem. Alesa sebekus engki Kak Dinto adaun mempe. Bau sebekus engki Kak Dinto biteng. Bengkong sebekus engki Kak Dinto nakar lemas. Otabe bekor nongep. Betes sebekus engki Kak Dinto podek esongsang. Bibir sebekus engki Kak Dinto jeruk salone. Dede sebekus engki Kak Dinto jepak. Kerikitna sebekus engki Kak Dinto aracung duri. Leera sebekus engki Kak Dinto aku lumancengan. Obukna sebekus engki Kak Dinto malek katopak. Otabe nyasar bengkong. Pacelena sebekus engki Kak Dinto neter kolenang. Palembeye sebekus engki Kak Dinto meltas mancelin. Olete sebekus engki Kak Dinto penteng akerek. Pangocakna sefokus engki Kak Dinto lemak manis paek metu. Tengana sefokus engki Kak Dinto ake keteng. Akonga sefokus engki Kak Dinto amperu loros.